Hai yeah. assalamualaikum sahabat cat lover kembali lagi bersama channel youtube nya Chloe The Squad. malam ini aku lagi bercandain si Oji nggak tahu Oji yang bercandain aku nggak jadi kurang lebih seperti inilah Oi di masa sebelum Oi punya anak kelakuannya kayak gini kayak begini banget guys Banyak nyamuk kejir. Yeah. Kenapa cuma ada Ojil doang di sini yang main? Iya, karena Coki sama penyil mereka lagi berahi dan mereka lagi mondar-mandir mudah di sana sini. Guys. Jadi untuk sementara aku pisahin dulu Ojil diam di kamar sendirian aja dulu. Biar mereka bertiga di luar. Oi, Coki dan Unyil bertiga di luar. Hajil ya. Unyil oh, tuh kasihan ya, jadi ini mulu ya. Jadi sasaran mulu. Alah, alah, kuku kamu belum dipotong, Gil. Sakit ternyata, Gil. Besok dipotong kuku ya. Ini agak susah juga nih dipotong kukunya nih sama kayak emaknya nih. Tuh, tuh. Iya, iya, iya. Iya Si Oces tuh Sama banget kayak emaknya lakonnya kayak begini banget dah sumpah Sebelum si Oi punya anak tuh kayak gini banget guys Asik banget diajak bercanda Nanti ya nih bentar lagi nih pasti dia nampol-nampolin aku nih Soalnya sekarang-sekarang juga kalau aku peluk dia udah bisa nampol kayak Oi Kegil ya eh <tuh> Aduh kasihan kamu. Masih butuh kasih sayang mamimu, mamimu udah punya anak lagi. Kasihan lo guys ya kalau misalkan aku ngeliat si Ojil nih, kan misalkan dia lagi duduk diam gitu ya, tiba-tiba ada si Oi ngelewat. Jadi dia tuh suka ngelirik ngelirik si Oi gitu loh suka ngeliatin terus ke si Oi itu jadi kayak kayak gimana ya kayak dia tuh ngeharapin banget bakal dijilat jilatin sama si Oi gitu loh kasihan banget kamu nah sini sama mami aja ya ada mami ya jadi kayak dia tuh kayak ngeharapin gitu loh nih mami nih gue nih masih butuh dielus-elus itu dijilat jilatin gitu dia tuh yang jadi hopeless gitu loh kasihan ya pokoknya si Ojil Udah satu-satunya, ya. nak kasihan, ya. Tenang, Gil. Ada Mami, Gil. Tenang, ada Mami. Mami akan selalu sayang sama kamu, Gil. Oh, tak, 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 tak. Ayo, tangkap Mami lagi! Tangkap Mami lagi! Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo! jumpa litan lagi ya jil biar temen-temen ke -temen, uh, sahabat cat lover tuh di di rumah tuh biar tahu jumpa litan ojil tuh kayak gimana serunya jadi barusan tuh dia tuh memang lagi jumpa litan guys tapi nggak sempet kerekam karena aku telat bawa kameranya lucu banget kalau dia udah jumpa litan sama kayak si unyil kayak gitu deh kurang jauh heya, heya. Eh nggak gores, wah. Wow. Wow. nggak kelihatan ya, ya nggak kelihatan deh pokoknya menyeri ya guys. Jill, Ojil oh, mau dibeliin mainan apa sama mami Jill bilang Jill, Ayo nanti mami beliin. Guys kira-kira mainan apa ya yang cocok buat si Ojil ya guys? Tolong dong kasih masukkan mami Oi dong. Nah, ah, kok ada si Coki? Aku pikir coki di luar. Ye, yeah, mami pikir coki keluar sama si Unyil. Ternyata coki di sini. hmm. wang wang wang. Ini perut gede banget sini coba lihat. Eh, hey. tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Dia mah aneh ya guys ya bulu yang di bawahnya ini panjang tuh. Tapi bulu yang di atasnya pendek. Ya ini kalau kamu udah di steril kamu pasti gemuk banget nih ini udah mulai melebar ke sini nih nih hmm. boy sama mami sini di atas yuk coki yuk dipelukin yuk ini emang manja banget guys anaknya dia yang selalu ngebangunin aku di pagi hari kalau ngasih coki si ini si unyil kita kasih oji lagi ya kita liatin ojil aja ya main ya guys aku teh punya video si ojil waktu masih bayi loh guys belum sempet di upload loh di youtube ada beberapa video balahan banyak belum sempet aku upload di youtube kira-kira kalian mau nggak kalau aku upload video si ojil yang masih waktu kecil kalau mau nanti mami oi upload aduh di sini atuh ya allah malah ada di pundak aku lagi wow wow uji ketangkasan wow ojil mirip banget sama maminya ojil ojil nanti makin hari kamu pasti makin cantik gil tunggu saat yang tepat ya nanti mami, mami juga Jill waktu pertama kali mami rescue Jill kulitnya eh kulitnya bulunya tipis kayak dia sekarang ini kayak gini tapi lama kelamaan tebel 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 gitu makin genut pokoknya makin tebel bulunya jadi memang kalau misalkan anak bulu kalian pengen bulunya tebel memang harus digenutin dulu guys badannya hmm. waduh cuki-cuki cuki-cuki cuki nyari tuh udah diganti guys sekarang mau udah nggak pakai lidi lagi ya tapi pakai ini sedotan takutnya nyolok kena matanya kalau pakai lidi teh kenapa atuh ya mereka tuh suka yang berbau batang begini ya Aduh guys, aduh lagi, aduh lagi kok banyak kan ngeluh kali jadi manusia ini ya. Udah nggak mau ah, kan ada yang bilang sama mami oi, mami oi, katanya mami oi curhat lagi dong, katanya aku kangen dengan mami oi curhat. Mami oi itu sekarang tuh lagi malas curhat soalnya mami oi nya lagi galau, jadi kalau misalkan curhat yang galau-galau nanti pasti dikiranya mami oi ngeluh gitu loh, jadi udah deh. Tuh, jadi kesana kan akhirnya jadi ya udah deh kayak gini aja ya guys ya kalau kemarin-kemarin aku curhat tentang apa ya aku lupa kalau sekarang kira-kira maunya kalian aku curhat tentang apa nih tentang kulit badan aku aja deh yang mulai cerah ya alhamdulillah ya <laughs> selama berapa bulan Mami nggak pernah keluar rumah nggak pernah ke pasar biasanya kan pokoknya pokoknya semenjak uh, semenjak naik motor terus deh pokoknya sejak naik motor terus ke pasar mama itu kulit badan tuh jadi item banget belang banget malahan mah dari mulai kaki kelihatan banget belangnya putih item gitu mama itu cuek banget gitu kemarin kemarin karena sibuk ngurusin mereka nih iya diperpek iya terus baru sadar tuh pas udah kelihatan item banget kaki sama tangan Akhirnya aku memutuskan untuk merawat diri dan gak terlalu mau menyibukkan diri yang yang gak penting lah intinya gitu jadi alhamdulillah sekarang sih udah gak terlalu burik banget guys kalian masih ingat gak sih di video sebelumnya Mami bilang kalau kulit Mami itu burik banget hitam jelek banget pokoknya dan sekarang alhamdulillah udah mulai balik lagi ke ini kalau di sini nggak tahu kenapa kelihatan hitam ya apa karena mungkin malam kali ya kalau misalkan siang nanti kalian bisa lihat aduh liatin tuh tapak cakaran tuh guys kalau di siang hari ini kelihatan agak putih kok kaki juga coba kakinya kita lihat tuh nggak terlalu belang banget kayak sebelumnya kalau sebelumnya belang banget gila belang banget sampai aku ini sakit banget sama kulit badan aku sendiri sekarang udah nggak terlalu belang guys alhamdulillah guys kayak jenuran aja sih sebenarnya mah guys kalau pengen putih badannya ya karena mami juga memang dulu putih banget sampai dikira sampai dibilang bule dulu tuh mami itu karena memang setiap hari dan selama bertahun-tahun mami mandinya pakai lulur guys swear bener-bener bikin putih banget kulit Oh ya guys, jangan lupa ya yang belum bergabung dengan channel YouTube-nya Chloe the Squad, buruan dari sekarang klik tombol subscribe. Jangan lupa dikasih like yang banyak biar Mami itu tambah semangat nge -vlognya. Jangan lupa dibantu share juga ya guys ya. Seperti biasa dukung terus channel YouTube-nya Chloe the Squad. Perasaan udah diomongin barusan ya. Apa lupa aku ya? Kalau misalkan banyak pengulangan kata di dalam setiap penayangan mohon dimaklumi aja ya karena Mami orangnya pelupa, guys. Apapun segala bentuk kekurangannya, Mohon di malam aja ya guys. Aduh. Aduh. Tuh dia mah senengnya kayak gitu guys. Senengnya tuh di main-mainin dulu juga si OI kayak gitu. Sampai tangan aku rusak tuh. Ya itulah. Karena dia gigiti, dicakarin sama si Oi Si OI udah mulai berubah gitu. Maksudnya udah punya anak. Udah nggak pernah cakar-cakaran lagi. Lah sekarang anaknya. Tuh nungguin dia tuh. Waduh, waduh, waduh. Sini dia. Ya, udah deh, guys. Kayaknya udahan dulu vlognya untuk malam ini, ya. Kayaknya Mami, Mami udah mulai ngantuk, udah jam setengah sebelas, udah mulai mau teler. Ini sumpah, nanti kita sambung lagi di next video. Oke, okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.